buta itu lenyap. Karena kebodohan dia, akhirnya dia tenggelam. Waktu yang telah kita nantikan akhirnya datang juga, si buta itu mati menyusul suaminya. Mami, Mami itu jangan banyak berharap. Nanti Mami akan kecewa. Tim relawan itu kerjanya sangat cepat dan profesional. Mungkin saja kan mereka menemukan Safina. Kamu ini gimana sih? Bukannya berharap kematian si buta itu atau berharap yang jelek-jelek, malah berharap supaya dia hidup. Sebenarnya kami ini di pihak yang mana sih? Aduh, Mami tuh gimana sih? Tentu saja aku mau si buta itu mati. Tapi Mami tuh jangan banyak berharap. Nanti Mami bisa kehilangan akal sehat. Iya, Mami kan lemah. Lemah apa? Kurang ajar kamu. Iya, bukan itu Mi, bukan itu maksudnya. Iya tuh kan, Mami mulai aneh deh. Ya, aku takut aja kalau Mami kambuh lagi kayak dulu. Diam kamu! Udah! Kamu gak usah ngomongin itu lagi! Dan sekarang kamu jangan pernah membicarakan kekambuhan itu lagi! Itu aib! Aib tahu? Aib yang bisa membuat orang-orang gak percaya kita lagi! Ya, maaf, maaf. Yaudah, sekarang lebih baik kita balik aja ke sana lagi. Dan jangan lupa acting kamu. Berikan acting terbaik kamu. Dan buat supaya orang-orang percaya kalau kita ini prihatin sama si buta. Ayo pergi sana. Ayo, tunggu apa lagi? Sin, loh, Vera sama Melly mana? Kok mereka tiba-tiba menghilang sih? Ya Allah. Jang, boleh aku bicara? Tapi pasti akan membuat Jang merasa tidak enak mendengarnya. Ini menyangkut Melly, Jang. Hah? Ada apa dengan Melly? Aku merasa agak janggal melihat tingkah, sikap dan perilakunya. Dokter, bagaimana dengan keadaan Safina, Dok? Mudah-mudahan dia baik-baik saja. Aduh, saya sangat khawatir sekali, Dok. Dia anak yang baik, Dok. Selamat baik malah. Sayang sekali sama dia, Dok. Sudah, kita semua menunggu saja penjelasan dari dokter. Tenang saja dulu ya, sabar. Aneh bagaimana? Belum lama ini ada kejadian yang cukup mengejutkan di rumah. Kejadian apa? Sempat memakan kue itu. Lalu kucing kesayangan Safina makan kue itu. Lalu dia mati.
Manis. Jadi Meli meracunin kue itu? Itu maksud kamu? Ya Allah. Saya tidak mau suuzon atau berprasangka buruk pada Meli. Tidak, Sinta. Ini masalah sangat serius. Bayangkan seandainya Safina memakan kue itu. Masya Allah, apa jadinya? Ini masalah harus dibahas. Tidak boleh tidak. Masya Allah. Pantas semua orang tidak menyukai dia. Ya Allah. Kalau hanya satu orang yang curiga, itu urusan pribadi. Tapi kalau udah semua curiga, Jeng, kelihatannya Jeng harus hati-hati. Mama lihat sekarang, apa yang sudah dilakukan oleh Meli. Dia sudah berani memecah belah keluarga kita. Pak, maksud Tante Meli itu benar, Pak. Dia tidak mau kita menyewa suster. Dia ingin mengurus Safina sendiri. Karena kan Safina itu seperti anaknya sendiri, Pak. Oke. Mungkin Papa salah dalam hal ini. Tapi kita lihat jalan pikirannya. Dia akan menghancurkan keluarga kita. Jemiga. Saya sarankan, kamu harus hati-hati dan waspada pada dia. Dia itu sangat... Iya, saya tahu itu. Saya sudah paham dia. Setan mana yang masuk jiwa Meli? Masya Allah, apa benar Meli itu? Ya Allah. Tante! Tante Sinta! Tante Lika! Mami, Tante! Tolong, Mami! Ada apa? Ada kejadian apa? Mami! Tolong, Tante! Ada apa sih? Huh?
non. Gue tahu siapa dia. Dia itu kan Johanna. Dia itu juara pertama pemilihan cover beken. Terus kalau dia model, emang kenapa? Ya nggak kenapa-napa sih. Cuma kan dia model yang lagi ngetop. Gak ada salahnya kan salut-salut dikit. Gue minta tanda tangannya. Ah. Lo tuh norak banget ya? Kampungan tau nggak? Lo mana gue apa? Sialan lo. Nah, gue tahu. Lo jealous ya, Len, ya? Siapa ya? Kayak bidadari dari kayangan. Baru sekarang gue ngaco secantik ini. Siapa? Kayak model. Namanya siapa ya? Siapa? Johanna. Johanna namanya.